please show me that you can make this character deal a proper amount of damage. Selamat datang lagi di kamar gue, di kamar Rama. Hari ini tanggal 21 September 2021, banner Kokomi sudah rilis. Tapi sebelum mulai nyobain Kokomi itu kayak apa, bagusnya seperti apa, gue pengen nyobain, gue pengen lihat dulu demo karakternya, demo karakter ada, sudah ada di official YouTube channelnya Genshin Impact. Oke, okay? Mari kita lihat. Oke, okay. Sangano Muya Kokomi, A Thousand Waves Under the Moon. Mari kita tonton. The sea is teeming with creatures, all fighting to survive. Karena ada yang komen bobo cupang, anjir gue. Bobo cupang. Yet many will still be devoured. Tapi ini indah sih. But when smaller fish gather together, they can act as one body for the protection of all. This is how the weak mount their resistance. Oh, okay. Sama namanya Kokomi. Oke. Okay. Anggun. Rest and rebuild. Rest and rebuild. Oke. Okay. Our ancestors once dwelt in the dark ocean depths. Trailernya keren juga, trailer karakter demonya. Thinking of that moment makes me cherish the precious light I see now. Billowing surge! Gue merinding, men. Lihat trailernya keren, men. Ini keren, trailernya. Enggak. Karakternya nggak bikin pengen kayak Raiden Shogun mungkin. Tapi harus gue akuin, ini keren banget trailernya. Fish gather to overcome larger foes. Watatsumi must unite to survive, and I must lead them to new open waters. Okay. For that is my duty as divine priestess. Okay, this cupang is menarik. Kalau ngeliat dari apa namanya skill yang kemarin gue bahas, Kokomi ini agak-agak kayak Barbara jadinya ya. Tapi mari kita coba aja deh, sebagus apa sih Kokomi sebenarnya? Oke, okay. Kokomi, Pearl of Wisdom. Gue belum nyobain sama sekali Kokomi seperti apa, baru ngeliat-ngeliat doang. Untuk healer kayaknya dia bagus banget, tapi untuk damage nggak bisa terlalu diharapkan. Damage-nya akan stabil segitu aja karena nggak ada critical. Ingat, dia nggak punya critical. Kita coba aja langsung. Oke, okay, ini Kokomi, Sangonomiya Kokomi. Desainnya cupang banget, tapi menarik sekali. Oke, okay. Kita coba pengen tahu. Satu. Oke, okay, nggak ada stop animation. Tapi harus gua akuin yang melingkar itu lumayan lucu. Oke, okay. Ininya, dash attack-nya. Menarik. Oke. Okay. Mari kita lihat. Temannya ada Kaya, Lisa, dan Xiangling. Statnya, oh, crit-nya min 74%, cuy. Gila. Berarti kalau crit rate lu bisa 100%, berarti apa namanya, Sangonomiya lu at least 200%. Healing bonus 70%. 70%. Holy damn. Dia pakai apa? Oh, Everlasting Moon Glow. Ini yang lagi ada di bannernya, jadi di banner dia juga, banner untuk banner weaponnya. Kita lihat refinement-nya. Ini yang paling penting refinement-nya sih. Oh, ini HP base, oke. Okay. Meningkatkan 10% healing bonus, meningkatkan normal attack sebesar 1% dari max HP karakter yang mengenakan senjata ini. Jadi kalau HP-nya makin gede,
attack-nya juga makin gede. Setelah melancarkan elemental burst, normal attack yang mengenai musuh akan memulihkan 0,6 energi. Berarti kalau abis lo ngeburst, lo mukul, lo energinya cepat naik. Oke? Okay? Efek pemulihan ini berlangsung selama 12 detik dan dapat terpacu setiap 0,1 detik. Oke, ini senjata healer banget sih. Senjata healer banget. Oke. Okay. Artefaknya Heart of Death. Serius nih pakai Heart of Death? Berarti dia punya ini dong. Dia punya punya mana ada hydro damage ya 83. Ya harus dipush, harus dipush di hydro damage ya emang. Oke, okay, konstelasi ntar dulu, talenta dulu. Oke, okay, ini kita cetek panjing attack. Oh, gua tutup dulu muka gua sebentar ya. Oke. Okay. Panjing attack mengumpulkan kekuatan hydro menghantam dari tanah ke udara menyerang musuh dari jalur terjangan mengakibatkan hydro damage area saat mendarat. Oh. Jadi saat mendarat ada hydro damage areanya, oke. Okay. Kurage's ult. Oke, okay, ini memanggil Bakke Kurage. Kayaknya yang apa yang ubur-ubur itu yang tercipta dari air untuk menyembuhkan rekan. Melancarkan skill ini akan memberikan efek wet yang berlangsung sekejap saja pada pada Sangonomiya Kokomi. Yang berlangsung sekejap saja. Pada berarti cuman wet saat diaktifkan doang tapi terus sudah. Oke. Okay. Setiap beberapa saat Bakke Kurage akan mengakibatkan hydro damage pada musuh sekitar dan memulihkan HP karakter yang berada dalam medan pertempuran. Jumlah HP yang dipulihkan dihitung berdasarkan max HP Sangonomiya Kokomi. Oke. Okay. Makin gede HP Sangonomiya. Lihat ini buat lu yang ngebuang-buang HP dan healing bonus kepake semua nih ke Sangonomiya. Nggak perlu nyari ini pun di Sangonomiya sebenarnya. Nggak perlu nyari damage pun. Benernya ya. Oke. Okay. Narrate Ascension. Membawa turun kekuatan Watatsumi dan mengakibatkan hydro damage pada musuh sekitar. Kemudian menyelimuti Kokomi dengan ceremonial garment yang tercipta dari aliran air Sangonomiya. Oke. Okay. Ceremonial garment meningkatkan damage normal dan charge attack serta damage Bakke Kurage. Oh, jadi pas di burst, pas dia pakai selendang airnya, Bakke Kurage-nya jadi tambah damage. Berdasarkan max HP Sangonomiya Kokomi. Saat normal dan charge attack mengenai musuh, Sangonomiya Kokomi akan memulihkan HP seluruh anggota party yang berada di sekitar berdasarkan max HP Sangonomiya. Ah, ini buat co-op bagus banget nih. Ini literally Barbara versi bagusnya nih. Meningkatkan ketahanan Sangonomiya Kokomi terhadap interupsi dan membuat Kokomi dapat bergerak di permukaan air. Oke, ini sudah banyak kliknya. Efek ini akan hilang ketika Kokomi meninggalkan medan pertempuran. Lo? Oh, oke. Make sense. Oke. Oke. Tamanuya Casket. Saat melancarkan Narrate Ascension, berarti burstnya, jika Bakke Kurage milik Sangonomiya Kokomi masih berada di medan pertempuran. Oh, jadi kalau misalnya lu ngelempar skill terus lu ngeburst, otomatis skill lu langsung cooldownnya langsung ini langsung reset, jadi langsung bisa dipakai lagi. Oke. Okay. Cool. Song of Pearls. Saat mengenakan ceremonial garment dari skill Narrate Ascension, jadi saat burst, bonus damage normal dan charge attack yang didapat dari Sangonomiya Kokomi berdasarkan max HP-nya akan meningkat lagi sebesar 15% dari healing bonus Kokomi. Berarti ini karakter yang healing bonus banget ini. Oke. Okay. Princess of Watatsumi mengurangi 20% konsumsi stamina karakter saat berenang. Oke, okay, nice. Ini apa lagi nih flawless strategy? Meningkatkan 25% healing bonus Sangonomiya Kokomi, tapi crit rate Kokomi berkurang 100%. Oke. Okay. Untuk karakter healer ini sangat bagus. Kalau lu kekurangan healer, ini bisa jadi salah satu karakter yang oke. Okay. Oke, okay, gue pengen lihat ininya, pengen lihat idolnya. Buset, ini 80 aja 30.000 HP-nya udah. That's cute. Ada idol kedua kah?
Idol kedua? Dia baca buku novel, light novel. Okay, that's cute. That's cute. That's cute. That's cute. That's cute. That's cute. That's cute, Kokomi. That's cute. Okay. Mari kita coba saja. Dengan senjatanya, dengan ininya. Okay. Ini mau gak mau harus main karakter lain sih. Nah, habisin dulu. Terus. Oh iya, langsung reset. 3. Okay, nice. Wah. Lanjutkan kentarang, gue pengen coba lagi. Yaitu bagaimana dia menyembuhkan teman-temannya. Coba pukul-pukul. Ini buat yang krayo-krayo senang sekali pasti punya healer kayak gini. Coba pukul lagi, pukul yang rada kencang, rada kencang, rada kencang, rada kencang, rada kencang. Pukul gua rada kencang, pukul gua rada kencang. Woi, pukul. Ya udah, pukul. Ya, pukul. Ya. Pukul. Buset dah kamu mukul-mukul. Oke. Okay. Kencang sih. Aduh. Oh, 3000. Oke, udah penuh soalnya. Langsung. すまん。 Yang takut HP-nya turun, yang takut HP-nya jeblok, lo mendingan ngambil desa Gonomia Kokomi. Oh, tadi gue belum lihat talentanya ya. Oke, okay, kalau lihat talentanya, gue tutup lagi. Bukan talentanya, apa namanya? Konstelasinya. Oke, okay, gue tutup dulu muka gue. Bentar ya. C1 Sangonomiya, saat mengenakan ceremonial garment berarti burst skill Nerite Ascension, serangan terakhir dari combo normal attack Sangonomiya Kokomi akan memunculkan ikan yang berenang dan mengakibatkan hydro damage sebesar 30% dari HP Kokomi. Damage ini tidak dianggap sebagai damage normal attack. Ini gue ada yang lucu nih. Apa namanya? Dia... Bentar, kayaknya... Ntar, gua, oh, nyata nggak sepanjang itu ternyata ininya, skill-skillnya. Berarti muka gua bisa kelihatan. Oke. Gini, dia itu healer yang hampir nggak punya critical, jadi sebagai damage kurang efektif. Tapi berarti kalau begini, sebenarnya seorang Sangonomiya Kokomi itu bisa bikin sebuah damage yang gede tanpa perlu crit. Sebenarnya berpotensi seperti itu. Kalau gue lihat ya, kalau misalnya kalau konstelasi kebuka ya satu-satu ya. Kita lihat konstelasi keduanya. Saat memulihkan karakter, ini nggak kelihatan muka gue, harus petin dulu, ntar ya. Saat memulihkan karakter dengan HP kurang dari 50% dengan cara-cara di bawah, Sangonomiya Kokomi akan mendapat bonus pemulihan berdasarkan max HP dirinya. Bakekurage dari Kurage Oath 4,5% dari HP Kokomi. Oke.
Normal dan charge attack mirip Ascension. Nambah lagi berarti. Oke. Dapat bonus sih si Kokominya. Oke. Ini naik ke consolation jadi 6. Ini saat mengenakan saat ngeburst normal speed Sangonomiya Kokomiya meningkat 10%. Dan normal attack yang mengenai musuh akan memulihkan 0,8 energi. Jadi ada SPD-nya. Ini cewek jadi ada SPD-nya. Oke. Ini naikin Sangoishin. Aduh, gak kelihatan lagi. Pemotin dulu. Cukup gak sih? Oh, cukup pas-pas. Oke. Saat mengenakan seremoni. Ini yang paling dipakai ini saat nge-burst semua. Dan ketika normal atau charge attack Sangonomiya Kokomiya melakukan pemulihan atau berusaha memulihkan HP karakter di dalam party dengan HP 80% atau lebih, maka Sangonomiya Kokomiya akan mendapat 40% hadro damage bonus selama 4 detik. Ya benar berarti. Lo dapat C6 Sangonomiya Kokomi, lo bisa ngedealing damage yang cukup absurd kalau tanpa critical, kalau bonus-bonusnya bisa lo ambil semua dan itu nggak critical, mungkin ya. Gue ini cuma teori gue dari ini karena gue nggak punya karakter hydro yang proper sampai sekarang. Shinkyu gue belum beres. Barbara gua masih stuck di 50, harus lawan Oceanid lagi. So, ini sebenarnya karakter bagus. Kalau misalnya lo mau dapet channel, ini bagus buat heal only. Tapi kalau lo yang Wailer mau bikin jadi C6, please show me that you can make this character deal proper amount of damage. Kasih lihat gue yang Wailer. Kalau misalnya memang bisa Sangonomiya Kokomi itu ngedamage tanpa perlu critical damage. Itu yang pengen gue lihat sih. Karena bonus-bonusnya sangat-sangat nge-push dia buat narik damage banget walaupun tanpa critical. Ini menurut gue ya, yang dari gue lihat ya. Tapi again gue bisa salah. Please terangkan ke gue kalau gue salah. Di komen aja di bawah kalau gue salah. Ini cuman teori gue doang dari melihat apa yang ada ditulis di Genshin Impact-nya Kokomi. Disinilah intinya dicoba karakter ini. Karena gini ya, karena di sini aja dikasih Heart of Death gitu loh, bukan Maiden, not even Millelith. Kalau gue disuruh nge-build Kokomi, gue akan nyari Maiden atau nyari Millelith. Karena gue mendingan nge-heal kenceng ketimbang nge-heal kenceng atau HP gue gede dan bisa nge-heal kenceng, lumayan kenceng, ketimbang gue nge-push damage lagi. Di sini dia ngasih Heart of Death. So, pasti ada yang menarik dari Sangonomiya Kokomi. Harusnya. Oke, segitu dulu nyobain Sangonomiya Kokomi di tanggal 21 September 2021. Bagaimana pendapat kalian tentang Kokomi? Apakah sependapat dengan gue atau tidak? Tulis di kolom komen ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di kamar Rama selanjutnya.